pelaksana dan koordinator penyelenggaraan pertandingan yang bertanggung jawab pada LIB. Di situ disebutkan di pasal 3, Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton stadion, sehingga melanggar pasal 6 ayat 1 regulasi keselamatan dan keamanan. Panpel wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan atau panduan keselamatan dan keamanan. Kemudian mengabaikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada, terjadi penjualan tiket over capacity. Dari seharusnya 38 penonton, namun dijual sebesar 42.000.